Kita kembali di Warta Ruai Malam, Saudara. Festival Cap Gome tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang kembali akan menampilkan atraksi tatung. Total sebanyak 80 tatung akan tampil pada perayaan tersebut, termasuk tatung dari etnis Dayak. Festival Cap Gome tahun 2023 di Kabupaten Bengkayang dipastikan akan digelar terbuka awal Februari 2023 ini. Sebanyak 80 tatung akan mengikuti pawai di pusat kota Bengkayang, termasuk tatung dari etnis Dayak. Satu di antaranya adalah Eboy. Ia memastikan siap meramaikan Cap Gome tahun ini. Dari 4 tahun lah ikut Cap Gome dan umur 15 tahun karena dari leluhur kakek moyang. Sebelum 7 hari perayaan Cap Gome, kami mengadakan puasa menyembah pada leluhur. Eboy juga mengatakan tatung dari etnis Dayak bukan hanya dirinya sendiri, namun ada juga tatung lainnya yang berasal dari berbagai kampung di Bengkayang. Dari Kabupaten Bengkayang, Stephanus Robin, Ruai TV mewartakan.